Inilah video yang memperlihatkan detik-detik Megawati Hengastri memberikan kejutan ulang tahun kepada rekan satu timnya di Red Sparks yakni Park Haimin. Momen ini terjadi saat pemain dengan nomor punggung 10 itu merayakan hari jadinya yang ke-23 tahun. Terlihat dalam video Megawati Hengastri membangunkan Park Haimin yang tengah tertidur. Ketika itu, terdengar suara Megawati yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Haimin dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sontak aksi yang dilakukan Megawati itu membuat Park Haimin tersipu malu dan bahagia. Haimin, Epo! Haimin, ya? Seperti yang diketahui, Park Haimin yang merupakan rekan satu tim dari Megawati Hengastri ini baru saja menginjak usia 23 tahun. Park Haimin lahir di Gyeongnam, Korea Selatan pada tanggal 8 November tahun 2000 yang lalu. Tidak hanya mendapat ucapan selamat dari Megawati dan kawan-kawan, tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks juga turut memberikan ucapan selamat melalui akun Instagram resmi mereka. Postingan Instagram Red Sparks itu kemudian dibanjiri ucapan selamat dari netizen Indonesia. Sebagaimana diketahui, nama Park Haimin di tanah air memang sudah tidak asing lagi semenjak keviralan Megawati di tim Daejeon Red Sparks Korea Selatan. Bahkan rekan satu tim Megawati ini mengaku mengalami kenaikan followers yang begitu signifikan di media sosial Instagram miliknya. Dan sebagian besar pengikut baru itu merupakan warga negara Indonesia yang mengidolakannya. Seperti yang diketahui, debut pertama Park Haimin di Liga Voli Profesional bermula pada tahun 2018 yang lalu. Di musim Liga Voli Korea 2023 ini adalah perayaan yang kelima tahun ia bermain di kompetisi profesional Liga Voli Korea Selatan. Park Haimin sempat masuk dalam skuad tim nasional voli putri Korea saat berlaga di ajang VNL tahun 2022 yang lalu. Untuk saat ini, Park Haimin bersama Megawati Hengastri masih memperkuat tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 dan 2024. Saya juga minta maaf.